Oke guys, sekarang kita masuk ke bagian pemasangan gigi temeng atau mencari top magnet, top temengnya, posisi TMA. Pertama kita cari putar di bagian top magnetnya di sini. Nah, di sini kita akan menemukan kalau posisi TMA atau posisi topnya di sini ada garis. Itu ada garis lurus. Garis lurus itu jumpa di bagian tonjolan belah sininya. Nah, itu berarti tandanya udah top magnet atau top timing. Posisi berada di TMA. Sekarang langsung aja kita pasang. Si rantai temeng atau rantai keteng ini udah agak molor dikit, dia nggak pas dicoakan, dia agak mereng sedikit pun nggak masalah, yang penting nggak lewat dari satu mata seperti ini. Kalau masih ini aslinya gini, terus kalau masih mereng sedikit segini tidak masalah, kecuali lari sampai satu mata itu kurang bagus. Nanti pun tenaga apa kondisi saat idling atau langsam pun nanti pincang dia guys. Nah, jadi posisi seperti ini. Oke guys, segini video dari saya. Thanks for watching. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan kalian klik like dan juga komen. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe seperti ini. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terupdate dan terbaru dari saya ya guys. Dan semoga kalian terhibur dengan video ini. Saya Ridwan KW, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you, bye-bye.